Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Indra Saputra tuan rumah dari sisi lain. Di episode perdana di hari ini, saya akan mengupas tuntas, mengulik sebuah profesi di mana profesi ini kalau kita lihat itu sangat indah, sangat bagus, sangat apik kalau kita saksikan baik di atas panggung maupun di layar kaca. Baik, sobat-sobat dan juga pemirsa yang lain, kita akan kupas tuntas sisi lain episode pertama atau pertama di hari ini dari seorang dancer. So, stay tune. Dancer adalah sebuah profesi yang menurut orang kita lihat tuh indah dan menarik untuk bisa kita lihat bersama-sama, baik di layar kaca ataupun di atas panggung. Tapi di balik itu semua ada up and down dan juga ada sisi lain dari sebuah profesi seorang dancer. Di sini saya sudah berada di USDs atau Urban Step Dance Studio Solo, ada dua narasumber saya padahal saya yang di sini ya bukan bersama saya. oke okay, kita kenalan dulu satu-satu ya pemirsa semuanya yang ada di rumah atau dimanapun berada ataupun sobat solo post yang sedang melihat uh, channel youtube ini ada yang pertama Alfaki dulu deh Halo. selamat uh, kita syutingnya siang hari ya selamat siang, siang. selamat siang, selamat siang. siang, siang. Ah. gimana kabarnya di siang hari uh, alhamdulillah baik alhamdulillah baik ya oke baik, baik, baik. oke okay, okay. yang kedua adalah Dwipo. Betul. Du. Dwipo AC. Iya, betul. AC itu kepanjangan apa? Itu nama Asia. panjang aja. <laughs> Mungkin biar dingin oh, ya okay. AC ya. Biar, biar dingin yeah, ya. Oke. Okay. Sekul orangnya. Kan. Walah. <laughs> ya. Kalau Al ini nama panjangnya... Oh, nama saya panjang banget, Kak. Panjang banget, ya. Muhammad Saifullah Al-Faqih. <laughs> <laughs> panggilannya Al. Ya. Terinspirasi dari Terinspirasi dari... Bukan. Gak tahu, Kak. Iya, ya. tapi, tapi namanya sendiri ya. juga ya, di dalamnya Al, ya. Oke, okay. nah uh, saya pengen tanya di awal mula menjadi seorang dancer. Ini, uh, tapi saya sebelumnya pengen tanya kalau Al ini di USDS sebagai... Saya di sini sebagai apa ya, freelance kali ya. <laughs> official, official <laughs> official Official ya, yeah, official USTI. <laughs> saya tim official mm -hmm. USTI. Kalau Kak Dwipo sebagai owner uh, ya. Aku bilangnya, aku nggak pernah membahasakan gitu ya. Cuma, ya, apa? Aku biasanya membahasakan kayak ketua kelas lah. Oke, ketua kelas lah. Ketua kelas, ketua ketua kelas, ketua kelas. Aja, ya. Oke, oke. oke. ketua kelasnya ada berarti. <laughs> ada, ada, ada. <laughs> ah, ini banget ya. ya. Sekretaris <laughs> bendahara Hara. Itu ya biasanya. Bias Bias gak, aku biasanya lebih Ya, ketua kelas lah. Baik, nah awal mula kalian bisa terjun ke dunia dancer itu seperti apa sih? Mau yang jawab siapa dulu? Asli, oh, ya. aku. Kalau aku sih dari kecil udah seneng ngedance gitu. Ngedance ya. Udah hobi sih, udah. Ya. Tapi dulu kayak berangkat dari tari tradisional. <coughs> Karena kalau dulu, zaman dulu kan kalau SD gitu, ekskulnya tari tradisional ya. gitu ya. Oke. Okay. Dan kebetulan bapak saya juga dulu penari tradisional. Juga. Jadi ya, udah boleh ikut-ikut-ikut. Terus habis itu lama nggak ngedance hmm. terus habis setelah itu ya kayak ngedance sendiri sendiri aja kayak ya di rumah terus pas kuliah tau tahu USDS, terus mulai gabung di sini terus ya sampai sekarang oke okay, berarti dulu latihan dulu di USDS atau ikut ikut ini apa Uh, kelasnya usd ya ikut kelas dulu oh oke okay, oke okay, oke okay. tapi secara continuity atau continue continue atau hanya berapa ikut kelas-kelas terus habis itu masuk tim terus mm -hmm. habis itu baru ya di sini nari terus gitu. di sini nari terus ya oke okay, oke okay. sampai sekarang sampai bahkan sekarang bahkan sampai ngajar juga ya sampai ngajar ngajar ya sampai berarti mulai dari dia uh, apa namanya siswa di sini ya 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 Uhur. sampai jadi guru ya. benar benar gitu ya sampai sekarang juga nah sekarang kita ke kak Duipo okay. selalu dan juga pemirsa semuanya kalau kak Dwipo eh, awal-awal mula jadi oh. seorang dancer ini seperti karena apa? terjebak terjebak, terjebak ya. di ruang nggak, nostalgia ya. <laughs> <laughs> ya karena kalau dulu kayak kalau nggak salah panggungku pertama adalah SMP kelas 3, perpisahan SMB. SMP SMP okay. SMP kelas 3 itu diajak teman biasa kan sekolah perpisahan kita eh tampil tampil mm -hmm ada teman sekelas ngajakin, ya sih kita tampil. Kayaknya kalau nggak salah itu panggung pertama. Kemudian dari situ hmm. SMA eh, terlibat di komunitas, jadi belajar belajar breaking dari dulu hmm. ya, jadi break dance dulu, bisa breaking beberapa tahun, terus ya lama-lama semakin dalam, eh, semakin aktif, terus kemudian jadi ya, juga totalitas kalian kayak gitu. Oke, okay. awal mula USDS sendiri kalau dari Mas Dwi Bu. kan ya ini kan ya. Ketua kelas, ketua, ketua kelas, kelas. <laughs> ketua kelas. Jadi eh okay. uh, ya yes, yes, dulu ada tahun 2011. Jadi ketika okay. itu kita punya satu tempat yang kalau seringnya dipakai itu kalau weekend, hmm, hmm. Sabtu Minggu itu untuk event. Tapi bukan di sini ya awalnya ya. Dulu enggak di sini, Dulu di sini. kita ada di depan. Kemudian aku approach ke family, boleh enggak kalau weekdays tak pakai. Hmm, hmm. Untuk apa kayak gitu? Ya, karena aku ngedance mungkin akan ya, ada di ada kelas dance kayak gitu. Dari situ mulailah tentang bangun lah bangun, tuh, hmm. nanti bangun tim, hmm. kemudian nyiapin semuanya lah. Dari situ 2011. Hmm, berarti dari nol banget ya berarti. Iya dari nol, nol dan dari minus. Dan dari minus. Ya karena nggak punya uang. <laughs> uang. <laughs> karena dukungan keluarga ya. ya gitu. dukungan Oke aja. baik. Nah kalau dari dan sendiri nih kalian uh, kakak pakai dan juga kak Dwi po, ada nggak sih sebelumnya kayak larangan dari keluarga atau dari mungkin faktor-faktor uh, yang lain uh, untuk menuju ke uh, uh, uh. sampai saat ini gitu dari siapa dulu? Kakak oh, dulu. dari larangan dari keluarga sih nggak pernah ada ya. Kalau mm -hmm. saya soalnya ya itu tadi kayak bapak saya tuh juga dulu penari Jawa. Mm -hmm. gitu. Jadi mungkin mindsetnya tuh udah udah terbuka gitu. Maksudnya nggak mm -hmm. apa-apa kamu nari bebas asal-asal enggak. Kalau bawa saya dulu asal kamu enggak berbuat yang buruk terus kayak mm -hmm. pergaulan bebas hmm. kelihatan anak-anak soleh gitu <laughs> ya. Soleh. Amin. Asal <laughs> kamu enggak minum minuman keras mm, mm, nario mm. sa, sa mm, 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 mm. susu kamu nggak apa-apa gitu mm, mm. hmm, sih tapi emang dulunya awalnya dari penari tradisional atau memang langsung terjun ke saya ya. saya dulu lomba -lum lomba tari tradisional tradisional juga, juga. oh berarti bisa nari tradisional ya silahkan dulu <tutuk> <kalau> sekarang sekarang <tutuk> ya, <tutuk> pakemnya sudah lupa <tutuk> oh, pakemnya sudah lupa oke okay, <tutuk> baik, baik baik kalau dari kak dwi po larangan uh, lebih ke gini ya lebih ke lebih ke wanti-wanti contoh mm -hmm. kayak dulu kita latihan breaking itu kan di di public space mm -hmm. tempatnya gelap, kotor, ya itu terus banyak orang di situ jadi lebih ke uh, mau latihan pulangnya ini jangan malam-malam ya kayak ya lebih yang gitu mm -hmm. awalnya itu kalau yang mulai mulai narinya beda mm -hmm. lagi ketika profesional itu beda lagi tingkat larangannya mm -hmm. beda lagi jadi kayak orang tuh lebih ke make sure, kayak yakin mm -hmm. ya, Terus itu kayak kamu nggak kerja toh nggak kerja aja kayak gitu kamu nggak kerja kantor aja kayak gitu. itu lebih ke aku nggak tahu itu larangan atau bukan cuma itu salah satu hambatan hmm. waktu memulai kayak gitu memulai karir jadi ya. seorang dance Betul. tapi basically kalau kalian berdua beda nggak sih atau sama nggak sih dari awalnya ngedance yang uh, kakak Al ini adalah penari tradisional kemudian sekarang fokusnya ke lebih ke dance apa dia koreografi hip-hop kayak gitu sih. Okay. Dan kenalnya karena dia oh, K-pop juga. Lu paksa <gmana> Eh lupa! Dia mirip orang Korea. Iya opa bang Korea kaya Utara <gat> kayaknya ya kak. Sembak <gat> Aduh ya Allah, rasisme. Baik. Langsung. Terus kemudian kalau dari Kak Dwipo sendiri, gimana tuh? Uh, awalnya dari dance apa? Hip hop juga, ya. Belajar. Aku karena dari awal sudah sudah langsung modern hip hop, terus kemudian belajar breaking mm -mm. beberapa tahun kayak gitu, terus kemudian aktif juga di komunitas hip hop Indonesia Indonesia. Jadi emang jalannya kayaknya di situ, ya, senang, ya. karena senangnya di situ juga. Hmm. Ya, terus uh, lama kelamaan uh, kalau main air itu sekalian, minplung mm -mm, gitu ya, nggak sih? dari situ baru totalitasnya Langsung. terjadi yang bisa berenang mencapai ketujuan. sama sih. ya. <laughs> kalau orang bilang South itu oh, dulu okay. ya. Okay, ya. Okay, okay. baik. nah um, sebagian besar ya orang itu kan melihat dancer oh. di luar sana ya. Hmm. sorry to say ada sebagian cowok yang, nah gitu. tahu nggak maksudnya? <laughs> cowok yang cowok <laughs> yang cowok, laki, laki gitu, kan. Kek, gitu kan. Yeah, nah, okay. kalau menurut pendapat kalian gimana? Kalau menurut pendapatku sih sebenarnya nggak ya, salah juga dan sah sah aja ya mas saya gimana? Dance kan dance dan sendiri itu kan luas ya dan kamu cowok kamu cewek kalau kamu suka ngedance ya ngedance aja hmm, dan hmm. dance itu kan juga genrenya banyak, loh. Hmm. ada yang girl style, hmm, lady hmm. style, terus hmm. juga K-pop. Nah, sekarang mungkin fenomenanya kayak misalkan di K-pop aja ada yang cowok, tapi dia cross dance, jadi dia covernya cewek, terus berdoa, oh, oh, juga sebagai okay, cewek. Iya, iya, iya. Kalau aku, sebagai hmm. uh, manusia yang hidup di zaman sekarang, manusia. <laughs> yang yeah, hidup yeah, yeah. di era sekarang, aku mm -hmm. bisa menerima itu. Okay. Cuman mungkin, kalau dari mungkin orang-orang kayak ya yang dulu-dulu, mungkin kayak apa sih? cowok-cowok onari aja cawa gitu. Cuman kalau menurutku sekarang it's okay kalau dari. It's okay ya. Ya. Selama itu enggak selama itu enggak menyimpang me gitu ya, ya. mengganggu hmm. ketentraman hayal ramai hayalah atau ramai. bukan sebuah tindakan kriminal enggak apa-apa sih itu. Cukup dewasa ya guys ngomongnya. <laughs> <laughs> kalau dari Kak Dwi sendiri. Kalau aku lebih melihatnya dari ini, melihat ke ke karena menari itu bentuk ekspresi, jadi setiap orang masih punya ekspresinya masing-masing. Mungkin caranya juga masing-masing ada. Ada mungkin cowok yang seneng dance cowok, mungkin ada yang cowok yang seneng uh, dance nya yang cewek dan, dan dan tidak salah sebetulnya kayak gitu secara secara ekspresi tidak salah. Cuma uh, kalau aku akan kembali ke apa ya? Kayak kamu dapat input apa dari mana itu akan sangat mempengaruhi kayak gitu jadi aku akan selalu menggarisbawahi inputnya di filter hmm. terus tetap jadi dirimu sendiri benar, benar, jangan lupakan benar. ini jangan lupakan itu kemudian uh, orang tua jangan lupa dilipatkan di prosesmu ketika menari karena itu yang nanti mempengaruhi si si cowok ini hmm. akan ke arah mana ke arah mana iya biasanya okay. begitu jadi okay. aku akan selalu begitu ke ke siapapun yes dengerin nah, gitu. tuh ya sobat-sobat dan -sobat. Sobat -sobat juga pemirsa semuanya tuh keren banget enggak tuh keren banget kata-katanya ya kan oke okay, nah uh, kalau kalian sendiri ini jomblo nggak atau udah ada pasangan? 15, kita pacar kita 15, yeah. 15 al 18. hahaha <laughs> kita di... red flag ya. Red flag. <laughs> ini Gak ini angka. beneran beneran biar pada yang lihat ini wah kesempatan oh, kalau Kalau, saya sih masih single. Masih single. Single dan happy. 17 nih. tahun. <laughs> 17 Rajin tahun menabung siap. ya kan. Udah siap nih tapi ya? Siap. Siap, siap. Siap ya. Siap. Salon. <laughs> calonnya yang belum ada calonnya yang belum ada yang belum siapa ada. siap siap terus kayaknya ya. Iya. Iya, okay, insya okay. kalau Kak Dwipo doakan saja kita doakan, doakan selalu, menjawab doakan saja apapun oh, ya, yang baik-baik so. tak mengerti doakan sekarang aja, sekarang aja. Eh gimana tuh? <laughs> gimana cara doanya? Doain, terus nanti langsung sih langsung backgroundnya jadi ini. Akap ya situasi. Teng, teng, teng. -teng, -teng, -teng. <laughs> Oke okay, baik, nah uh, kalau dancer ini kan juga perjuangannya luar biasa ya yang se semula memang belum ngerti banget. Eh, hai. Hey. <laughs> semula oh, yang iya. belum ngerti banget uh, dan oh. belum fokus banget uh, untuk ngedance, oh. perjuangan dari awal sampai oh. dengan dari sekarang sih. Sampai sekarang Oh, ya. oh itu gimana tuh, ceritain dong. Eh, ya, aduh aja. Oh, oh, oh. Hmm, hmm. Oh. Yang paling berat deh, oh. uh, pernah gak sih ngerasa tuh kayak, aduh ini tuh nggak bisa deh aku gitu atau uh, gimana ya nih bisa nggak ya mau melangkah aja ragu gitu hmm. uh. mungkin ini ya dulu dulu tuh aku nggak begitu pinter untuk memanage waktu jadi hmm. kayak masih apalagi waktu tuh zaman zaman kuliah kuliah gitu kan hmm. nah aku tuh dulu ini kayak ini mengandung bawang nggak? enggak enggak biar, enggak, enggak. biar, enggak, enggak. biar enggak, enggak. siapin tisu. <laughs> background, background musik langsung seti langsung. <tis> ini ratingnya naik. Ya. Ya bisa ya? Bisa ya. Enggak enggak ya. Sih, aku itu dulu pakai <tis> kayak ini apa? Agak meninggalkan kuliah, terus lebih fokus ke dunia lain. Okay, Jadi berarti sempat va vakum kuliah? Ya sempat vakum kuliah, terus hmm. memutus untuk mencari sesuatu yang lain ya. Termasuk salah satu mungkin dan sini ya. Jadi kayak hmm. aku lebih sering sering lebih lebih ngejar dance nya kayak dulu sering kayak take kelas keluar kota mm -hmm. gitu kan kadang itu wah nek wes capek gitu senin mm -hmm. mager ya wes tak tinggal welah kuliah kayak gitu mm -hmm. jadi kayak itu terus ya sempat sama orang tua kayak di di ini sih di kayak iya toh kuliahmu masuk masa kamu ngedance terus tapi malah kuliahmu buat tinggal mm -hmm itu sempat ya perkulakan-perkulakan batin -perkulakan, kayak gitu sih bahasa Jawa nggak apa-apa nanti translate Oke okay. <laughs> <Ada ini. laughs> oh, <nanti, usah> <laughs> gitu ada itu gitu terus terus ada lagi uh, mungkin kalau perjuangan dalam apa ya dalam cara cara, cara. Kayak acara-acara gitu, mungkin setiap kali kita lomba, setiap kali kita mau bikin event yang besar itu pasti ada ininya ada ya sesuatu yang diperjuangkan, gitu. okay. ada sesuatu yang diperjuangkan, ada sesuatu yang dikorbankan juga. Mengorbankan waktu. Ya, mengorbankan, mengorbankan waktu. Apapun ya ada bersama ya, ya. keluarga juga. Ya, soalnya kan ini juga nggak nggak murah. Nggak murah ya. Benar-benar. Kita harus kalau as a dancer yang proper, aku rasa kita harus emang harus ngeluarin biaya gitu. Mm -hmm. Tuh, sampai ke sana. Jadi ya, mungkin perjuangannya itu sih kayak, ya gitu lah. Oh ya gitulah lah. <laughs> sampai tertegun kumaman. Lagu. Oh, Lagu lagi Back sound, ya. Kalau Kak Dwi po sendiri perjuangannya yang kemarin-kemarin uh, itu seperti apa? Sampai laku. sehingga sudah membentuk yang namanya uh, USDA sini. Berdarah-darah ini kalau misalnya. Oh iya. Oh, sampai sekarang masih mungkin berdarah. Mungkin kalau sekarang saya gak keluar darah ini. <laughs> Saking habisnya. Saking habisnya. Enggak, aku dulu awal nggak Aku tuh mungkin, aku tuh tipe yang ini. Aku tuh orang pendendam. Bus. Aduh. Pulang yuk. Takut. pulang yuk. Tapi, <laughs> gini, tapi, tapi kita ketika di dance, aku jadi mengini kayak aku harus membal membalas. Uh, aku oh, membalas okay, okay. itu di hal yang baik. Hmm. Misalkan jadi, oh, aku harus ngejar progresku. Hmm. Oh, aku harus ngejar apa di aku. Jadi, hmm. bukan tentang orang tapi tentang aku sendiri kayak gitu. Jadi, Uh, terjadi terjadi apa ya usaha hmm. dan kerja itu di di aku sendiri ketika aku pengen membalas sesuatu atau doing something di dance kayak gitu hmm. apapun ya entah dari progres nariku ambil workshop uh, kalau di Indonesia paling parah sih seminggu tiga kota Mus, seminggu seminggu tiga kota yang dan berbeda itu jaraknya aku. jauh nggak tuh Solo Malu. Jogja Solo Salah tiga Solo Surabaya. Oh, masih bisa dijangkau masih, gitu ya? Tapi Surabaya enggak ada, belum ada tol. Dulu. Oh iya juga ya? ya? Jadi Benar kita, ya. aku juga ngicipi kita berjalan ke Surabaya hmm. 6 jam. Hmm. Ambil kelas, dua kelas. Terus malamnya, tengah malamnya kita balik. Terus subuh dari sini. Hmm. Itu yang dia bilang mungkin terus mengorbankan kuliah. <laughs> Karena aku udah selesai kuliahnya juga ya sudah kayak gitu. Cuma, dari dance ini juga. Kuliahku jadi mundur setahun sama, sama mungkin konteksnya sama jadi aku mengorbankan masa skripsiku di awal untuk aku ngejar dance sehingga kuliahku telat lulusku telat setahun lulus telat setahun tapi sekarang udah pada lulus semua sudah kan? hal -hal. alhamdulillah ya alhamdulillah Ani sarjana sains terapan perhotelan asik sekarang udah tahu kan singkatan AC nya kan <knot rivalry> udah tahu kan bukan air conditioner ya sarjana lah kita sarjana ya sarjana. Oke, okay. wah uh, keren banget. Tapi kalau di USD sendiri ini juga dari kelasnya dari yang usia dari yang berapa sih? PI dari kita kecil. punya paling kecil, kecil umur kita punya baby class yang ini sini lagi berlangsung. Oh iya. Ya, oh, nanti kita Oh, ini ada bayi juga emang. Iya, okay. <tuk> enggak itu baby ya. kelas <tuk> dari umur 4 tahun <tuk> sampai dewasa. oke oh, oke. Okay, okay. dewasanya di range paling paling, paling dewasa lah. Dewasa sempat 30-an? Ada lebih ada oh, sempat lebih sempat ada sempat ada jadi anaknya ikut mamanya juga ikut kayak oh, gitu jadi itu. mereka tek kelas baru sempat hmm. ada Ada nggak yang mamahnya ikut mamahnya ya, anaknya ikut papahnya juga ikut ini <laughs> sekeluarga belum ada ya. belum ada ya oh. belum <laughs> Cuma ada ada yang uh, mamahnya ini punya satu teman main mereka latihan bersama under hmm, 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 kita kemudian anaknya juga kelas di sini kayak gitu ada jadi kalau itu ada. Kumpulan, mama, mama. tidak tidak mama, mama, mama. tidak terbatas usia. Oke. Okay. Tapi kalau rata-rata yang di kelas ini cewek cowok? Oh cewek. Cewek. Mostly cewek. Banyak. Cewek. cewek ya. Okay. Cowok cewek. hanya beberapa. Sekelintir. Beberapa doang ya. Oke. Okay. Baik. Thank you ya. Ini di segmen pertama kita lanjut ke segmen kedua. Yes. Di segmen kedua, kita gabung lagi bersama saya Indra Saputra dan di segmen ini kita akan melihat kekompakan mereka berdua, apakah mereka ini kompak atau tidak, tidak sih? Tidak kompak. <laughs> Karena <laughs> udah, udah udah dijawab ya. Iya, iya, Karena uh, kalian ini ketemu udah berapa tahun? Udah ya lama, ya? Lama, lama, lama 9 tahunan lah itu. Ya? 9, tahun ya? tahun 9 tahun ya, 9 tahun. Oke, okay. 9 tahun berarti kalau bocah udah SD ya. Oh iya ya, betul. <laughs> lulu, ya, udah lulus SMP. Udah lulus SMP ya. 9 tahun. Iya, oh, oh. belum. Belum dong SD. Belum dong, kecuali kelas asal ya. <laughs> oh iya. Ternyata diedit anak-anak. Partai, saya <g outros> <st immunités> Oke, di segmen kedua ini kita akan uji kekompakan mereka okay. dengan tanya Bismillah, it's best or not. Oke. Okay. Nah, pertanyaan pertama. Hmm, dari Kakak Al dulu deh. Yeah. Ke Kak Po <shield> Menurut Kakak Fakih Kalian pernah coba bareng sih? Sering. sering, sering ya. Sering-sering. Kalau menurut kakak Alfaki, si kak Dwipo ini suka moloran gak sih? Molor waktu? Molor waktu dong. Oh enggak sih. Enggak. Paling lama? Kayaknya mungkin kalau Mas Lebih, gua, lebih cepet ya? Iya dia enggak. enggak. Kayaknya enggak pernah telat sih. Kalau di Bali? Mereka. Kalau Alfaki? <laughs> <laughs> Gimana? Di, uh, pernah telat cuma tidak tidak se, tidak setelat itu, tidak sesering itu. Yeah. Oh. Tapi pasti ada something yang bikin telat, kayak gitu. Okay. Tapi okay. mostly jarang cepat lah telat <laughs> satu dua, cuma pasti beralasan kayak gitu, oh. punya alasan. Tapi, tapi alasannya make sense gak? Make sense, make, make sense. sense. Selalu yeah. make sense. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi paling lama telatnya berapa? Dua jam? Enggak ya, lah. Okay. Enggak, 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 enggak. <laughs> Berapa menit telatnya? paling maksimal setengah jam maksimal maksimal, maksimal, maksimal ya. banget ya okay. kita tipek yang on time East best yes cara <tuk> berarti kalian kurang kompak di waktu kali ya awal-awal kali ya, ya. ya. oke okay, pertanyaan kedua kalau lagi kumpul gitu pernah nggak sih bilang OT pada enggak <tuk> oh dia sering ya harusnya harusnya dia <tuk> Dosa dia sering, iya, dia sering, ya. Kan? se-se, ya. jujur, aja, dia biar yang cerita, iya, 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 lu sih, Kak. <laughs> <Okay. laughs> okay. Saya tuh mengikuti anak zaman now aja, meskipun jaman saya udah ya. bukan golongan anak zaman now, ya mm -hmm. tapi mm -hmm. kan kalau anak zaman sekarang kan kayak OTW gitu, padahal masih mm -hmm. di kasur, masih ah, aku dulu. belum mandi juga, belum, belum. kayak tadi juga, tadi <laughs> mas, mm -hmm. Kak Indra okay. udah datang ke sini kan. Yeah. Mas Jibo tak bilang ini, Mas aku ini ya nanti aku udah hampir mau mau berangkat itu aku masih mau mandi lagi, mau mandi lagi dua <laughs> kali mandi soalnya habis dari exku. Oke, okay. kalau Kak Dwi po pernah nggak kayak gitu? Pernah lah sekali, pernah lo. lah ya pernah sesekali, sekali cuma kalau tentang bahasannya tentang dance enggak, oh, enggak. aku Kasih. aku tipikal yang selalu kalau bisa datang duluan. Itu anak-anak pasti tahu semua skor buat Kak Dwi Pertanyaan berikutnya. Hmm, kalau lagi latihan siapa yang susah ngapalin gerakan? Saya eh, nggak ada sih. Enggak, enggak ada, ada ya. sih. Kita tidak pernah bermasalah dengan hafalan biasanya. Ya, kita oh, ya. cerdas-cerdas sih. <laughs> Oke, okay, best! <laughs> Best banget. Cuman mungkin kalau pas ini kali hmm. pas show lupa pas show gitu ya. itu oh. sering. Sering, sering sering. Berarti kalau pas show gitu lupa gerakan gitu terus gimana tuh? Biasanya kita Slusinya, improve solusinya solusinya improv sih, ya. Improv ya. aja ya. Improv dan harus segera catch up ke next, next langsung. Next gerakan selanjutnya hmm, gitu. Gini, Mungkin ya blank sebentar terus habis ya. itu kayak ngelihat temennya langsung. Sebenarnya saya juga penasaran ya. sih apa sih yang membuat kalian blank? Kan padahal kan udah latihan sebelumnya I kan. Apakah Banyak banyak situasi yang bisa bikin? Sih? Hmm, karena masa ada masalah yang lain bukan, gitu. Enggak ada bukan. Enggak dong. Oh Di panggung masalah panggung saat panggung. Panggungnya uh, tidak ideal itu bisa. Hmm. Kemudian lighting yang nyorot itu oh. itu bisa bikin something kayak sometimes blank. Hmm. Terus hmm. Uh, situasi yang mungkin kayak anyep kayak gitu hmm. juga kayak kita, bener, kita bener. tuh gerak tapi jadi mikir audiens oh, yeah, sometimes ya yeah, yeah. aku kadang kalau aku kadang yeah. mikir gitu kayak oh, penontonnya kok anyep ngapain hmm. sehingga mempengaruhi kehafalan hmm. badan gitu anyep ya ada kan ada KMS, kan S soalnya nah, <laughs> anyep okay. kayak okay. sikap PDE eh, uh. edit deh nah, langsung jadi ya. banget kalau Alfa okay? apa ya? Alpha ya itu yang membuat um, oh kalau aku lupa apa. ya kalau mungkin aku lupa ya karena ini kayaknya dia juga lagi ngeblank sih ya <laughs> ya karena lupa aja mungkin karena kebanyakan ini ya kan mungkin kadar otak seseorang kan berisi <laughs> kalau otak itu kadang diibarkan yeah, sama yeah, yeah. gelas gitu kan mungkin kalau aku tuh tipenya kalau udah diisi gitu yang lain tak buang oh. jadi misalkan ini nih mau tampil pakai koreo ini, ini, ini. ini. Hmm. Jadi koreo yang sebelumnya tuh sebisa mungkin tak lupakan. Cuman hmm. masih ada tanggungan koreo yang sebelumnya itu hmm. belum dibuang. Kayaknya aku tuh kayak numpuk-numpuk gitu. Sometimes kayak overwhelm terus hmm. lupa aja gitu. Oke, okay, berarti antara kalian berdua nggak ada yang susah ngapain paling Gak apa? ada, ada masalah. Sepalan kapalan gak ada masalah. Best banget. Terus kemudian... Uh, kalau kalian itu suka bete, kalau lagi apa? Oh. Bete. Bete doang sih. Ini, jadi gitu. kita samakan konteksnya dulu aja. Iya. Misalkan kita mau ada show. Hmm. Misalkan ya, ini konteksnya mau ada show. Show, show. Ay, boleh, boleh, boleh. Semalam lah kayak, uh, entah wedding atau season seventeen atau nah, show boleh, apapun. Tapi performance. Oh baru, ya. ya. oh, ya. oh, baru semalam banget ya? Baru semalam banget. Oh, baru semalam banget dia perform guys. ya. Nah, kalau itu yang bikin bete apa tuh? Uh, siapa dulu? Kakak Fakih dulu. Kakak Al. al. Kalau aku, kalau aku... BT biasanya, tapi biasanya kalau event gitu, aku jarang sih. BT jarang ya, sebisa jarang, mungkin, jarang. sebisa mungkin kita ini ya bikin suasananya tuh. Kalau mau perform tuh enak, happy, dulu happy gitu ya, biar ya. ya tadi biar nggak ngebleng hmm. biar apa penampilannya juga bagus. Cuman kalau aku mungkin kayak BT, lapar lover, <laughs> 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 <labar> lover BT Ternyata, terus. Banyak. Ini di susu-susu. Di oh, di susu-susu. Apa itu bahasa Indonesia? Ya? Indonesia ini tolong ditranslate. Oh, apa itu ya? Buru-buru. Di di, <laughs> di ah, oh, kalau keburu-buru gitu di buru -buru ya. Buru-buru itu lumayan bete. Terus juga, hmm. oh apalagi kalau ini setnya tiba-tiba berubah. Yeah. Oh. Karena-gara ya, keadaan ya. Misalkan kita udah latihan hmm. blockingnya gini-gini-gini. Hmm. Terus ternyata keadaan di sana nggak memungkinkan kita hmm. untuk nge-blocking kayak gitu. Terus tiba-tiba ganti blocking gitu. Ya itu lumayan kayak. Hah gitu. Oke, okay, berarti set lebih ke ini ya pengaturan teman-teman ya, kalau ya. untuk mau manggung di atas ya, 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 ya. ya, ya. Oh, blocking. Oke. Okay. Oke, okay, kalau Kak Dwipo, kalau aku kalau konteksnya performance hmm. yang bikin pt banyak. Banyak Sangat ya. Sering. Oh. Ya karena oh. karena mungkin yang ngurus ngurus mungkin kebetulan masih aku yang ngurus apa ya, proses sebelum performance terjadi. Betul. Entah kata koordinasi dengan pihak lain segala macam itu aku yang sering bikin Uh, kita tidak mendapatkan yang ideal oh, sebagai dancer iya. itu yang sering aku bikin bete dan dan itu terjadi di hari-hari mm. nah itu itu yang seringnya aku kok pagi tidak sesuai yang kemarin dan saya ini seharusnya enggak gini karena mungkin karena aku yang paling stretch di sini aku yang paling keras Ayah. kepala hmm. dan aku pengen karena kita pengen ya kita pengen maksimal kan semuanya mm -mm. pengen maksimal baik Nah uh, itu tadi yang Suka BTN ya. Nah sekarang adalah Pertanyaan terakhir deh Oke. Di segmen kedua ini Hal jorok yang pernah kalian lakuin apa? Jorok? Jorok maybe uh, Pas waktu perform tiba-tiba Ngupil -tiba <coughs> gitu Oh enggak enggak sih <laughs> Enggak ya? Coba ya jorok ya Enggak ya? Enggak ada sih Enggak ada ya Kalau ya? tim ya kita enggak ada Enggak sejorok itu Soalnya biasanya kita kalau ya. Tapi ada Tapi pernah jorok juga kan Jorok hmm ya tuh. Apa ya? Enggak. Enggak sih, Kak. Enggak ya berarti. Enggak, ya enggak, enggak, enggak. enggak ada oh, ya. Oh, karena kalian kan harus uh, mengedepankan kebersihan bener, ya dan kenyamanan. dan kenyamanan. Kenyamanan juga. Ya. Soalnya kita biasanya as a team lumayan frontal sih kalau ngomong kayak misalkan kita enggak seneng ini kayak naruh barang sembarangan hmm. gitu langsung diomongin. Oh, gitu. Gitu. Frontal gitu. juga langsung ngomong gitu ya, ya, jadi kita tuh ternyata bisa menyebalkan itu ternyata. <laughs> Tolong ya, oke, okay, <laughs> baik, <laughs> oke. Okay, ini segmen kedua, kita udah selesai. Kita nanti akan lanjut ke segmen ketiga. Oke, yes, kita balik di segmen terakhir, itu segmen ketiga. Tadi uh, saya belum ngebahas mengenai prestasi yang pernah didapatkan sama mereka berdua, baik prestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Siapa tahu ya, kita kan nggak ngerti. Nah, kita mau tanya-tanya lagi mere prestasi yang pernah mereka dapatkan. Oke. Okay. Kita lanjut ke prestasi. Nah, prestasi. Ini kan pasti uh, adalah sebuah pembuktian Yang tadi kan Mas Dwipo udah udah bilang di awal bahwa uh, dia adalah orang pendendam, ya kan? Dendam nih orangnya nih Pengen balas dendam. Nah, pendendam. Di sisi lain ini prestasinya ternyata mereka berdua juga banyak banget dari dalam negeri dulu atau dari lokal dulu bahkan di sampai ke luar negeri enggak? saya pengen tanya sih karena penasaran banget dari oh, Kak dulu kalau aku dulu ini sih kalau prestasi bareng-bareng tim USDS juga kita pernah beberapa kali menjuarai kayak kompetisi gitu mm -hmm. lokal ya terus kalau aku punya tim juga tim mm -hmm. K-pop di luar juga mm -hmm. Udah sering oh. menjuarai lomba-lomba jika di Solo atau di luar kota gitu, udah lumayan. Oke. Okay. Terus kalau aku es pribadi, dulu aku pernah tahun 2016, kayak 16, 17 itu uh, ikut kayak perlombaan dance machine gitu. Hmm. Jadi kayak ada mesin, apa ya namanya? arcade arket game, game gitu okay. arket game gitu itu dulu aku pernah sampai Thailand wis lomba itu Man, terus tapi itu enggak menang loh <laughs> tapi pasti Thailand luar negeri luar negeri tapi pasti enggak menang terus hmm. tahun setelahnya itu namanya dance base dance base dance competition Asia Cup namanya jadi se Asia gitu terus tahun se -se berikutnya itu diselenggarakannya ganti tuan rumah di Jakarta hmm. nah pas di Jakarta itu kebetulan saya dapat juara di bis Asia itu kelas Asia Asia jadi ada dari Korea Jepang oh. Cina terus Asia Tenggara itu pribadi ya pribadi satu sendiri, sendiri. Hmm, oke okay. best banget keren ya. keren 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 itu udah tarafnya udah internasional bro ya ngeri bro ngeri ngeri bro <laughs> oke okay, kalau uh, kak Dwi po oke okay. secara Alice sudah dibilang sama Alice secara tim kita beberapa kali dapatlah lah ya solo luar kota gitu sempat. kemudian kalau dari studio tim istilahnya tim murid kita juga banyak ya sering-sering ya. sering dapat juara ya. di ya di Solo di luar kota kemudian kalau aku pribadi tidak banyak menang kalau aku pribadi memang menangnya tidak, tidak banyak cuma minimal di luar kota sempat tuh ada ada dapat kalau aku pribadi battle pernah menang battle pernah sampai semifinal kemudian yang paling Seru kalau aku pribadi 2000 mungkin eh, 2016. Jadi aku pernah audisi. Jadi ada satu audisi, ada satu event di Singapura. Mm -hmm. uh, kita harus submission, uh, kita harus ngirim audisi dulu, pertama audisi online, mm -hmm. kemudian baru audisi di Singapura. Jadi aku masuk di audisi di online, kemudian di audisi offline-nya di Singapura, uh, audisi lagi, kemudian masuk. Terus kemudian 6 belasan orang tersebut latihan sama koreografer dari Jepang. Oke. Okay. Kemudian show latihannya hmm. sehari 4 jam, empat hari. Jadi namanya 16 James Challenge. Jadi dalam 16 jam kamu bisa lak, bikin apa gitu. Eh, oh, Oke. Okay. Dan koreografernya dari Jepang aku ikut dan masuk. Jadi perform bareng kayak sama kisi koreografer. Okay. Pun juga 2018 juga sama. Ada di Singapura ada ada perform lagi, ada hmm. audisi lagi. Aku uh, aku ikut lagi audisi masuk lagi jadi tahun 2018 aku perform lagi di Singapura kayak gitu. Oke. Okay. Uh, dan kebetulan si si choreographer ini aku dulu uh, hampir tiap hari nonton okay. di YouTube. Iya yeah, iya. Yeah, hampir yeah, yeah, yeah. tiap hari nonton di YouTube. Namanya iya. Hilti mm. and Bosch. Mm. nanti bisa dimasukkan di sini videonya ini. <laughs> 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 kan saya editor. Iya yeah, Jadi yeah, yeah. Hilti and Biar Bosch di sini ya. ada okay. bisa dilihat. Nah, mm. Kemudian Uh, karena tiap hari nontonnya mereka, terus kemudian ada kesempatan itu dan dekat di Singapura, aku coba dan masuk. Gitu. Oke. Okay. Berarti udah sempat udah, udah sampai ke Singapura juga, berarti. Sering. Oh sering, sering ya. Dulu sebelum pandemi, aku hmm. hampir tiap tahun setahun sekali pasti ke Singapura hmm. untuk ikut dance camp. Oke. Okay. Jadi ada dance camp, aku ikut kelas internasional kayak gitu seminggu, 10 hari di Singapura, balik ke T-shirt di Solo hmm. kayak gitu. Wah best. Hmm. Ternyata mereka berdua udah uh, dikatakan bahwa dance kelas internasional. Waduh oh, Berat nih. Ya kan? berat, 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 berat. Enggak, enggak. Enteng lah ya. Berat, berat, -berat. Ngedance. Berat, berat, berat. Oke, okay, sebelum nanti saya closing dan saya pengen keliling-keliling di dalam ya, di dalam USDS. Terakhir adalah mungkin hmm, ada yang mau disampaikan kepada Sobat Solopos ataupun pemirsa yang ada di sana Untuk mengapai maybe uh, perjuangan kalian kan juga luar biasa nih Dari emang nol banget sampai hmm. sekarang banget Menjadi seorang dancer yang uh, kayaknya fansnya kalian banyak ya Kalian banyak Oh ya? Oh. oh pernah pernah ada yang sampai Dia, dia sampai jumpa fans meet and greet <laughs> <laughs> Sumpah <laughs> cuma iya beneran enggak <tuk> oh, sampai sampai, okay. sampai dia perform pun ada yang emang niat datang ke event tersebut mau nonton ini ah, serius naik iya? ini serius oh oke okay. ini saya jadi oh, ada ada yang sebenarnya. dia misalkan dia juri <tuk> di acara apa kemudian ada pasti kan ada acara showcase di showcase jurninya <tuk> itu ada beberapa orang yang emang sengaja datang ke acara itu Bukan mendukung pesertanya, tapi okay. mendukung jurinya. Mohon nonton Tapi pertanyaannya juga agak aneh, sih. Ngapain? Dukung juru Karena Saya ngefans Saya ngefans, itu. Kalau gak gitu. Oh, yang sering di apa namanya, repost sama dia di Instagram itu nggak sih? Oh, iya, iya, gak. ada beberapa Ada double, beberapa Oke, double, nah lanjut ya. Biar double, double, juga semangat kata-kata uh, ini bu, bukan kata-kata terakhir ya. Kata-kata aja sih kata-kata <tuk> aja, iya, iya. aja buat, buat penyemangat ya. Uh. yang penyemangat. Okay. Jangan kata-kata terakhir. Oke. Okay. buat Sobat Solo Pos dan juga pemirsa yang sedang nonton saat hmm. ini deh dari siapa dulu? Oh, <tuk> aku ya. <tuk> Biar mereka juga termotivasi yes, gitu yes. kan. Oke, okay, buat kalian apa namanya Kak? Sobat, -sobat. sobat solo pos atau ya yeah, mm, fans berat Aduh jangan dong. <laughs> Halo buat para sobat solo pos uh, dimanapun kalian berada uh, apapun yang kalian sukai apapun hobi kalian apapun yang kalian apapun yang kalian enjoy dengan itu jalanin aja tekunin aja siapa tahu nanti kedepannya itu bisa menjadi... Membuka pintu rezeki buat kalian. Amin. Amin. Ya. Jadi, amin. Amin gak sih amin? Apa amin. namanya? Berdarah-darah di awal gak apa-apa. Soalnya pasti nanti di akhir kita akan... Berdarah juga. <laughs> berdarah. Dan akan mendapatkan... Ya, sesuatu dari itu. Yes. Gitu aja sih. Merdeka. Merdeka. <laughs> Merdeka. <laughs> Best banget. Nah kalau Mas Dwi Po. Oke. Okay. Aku akan mengerucut di dance mungkin Jadi uh, buat teman-teman yang mau... Mungkin mau belajar dance atau mungkin mau pada akhirnya mau serius ke sini promosi. Jangan terlalu kasar dong. <laughs> Yang halus saja. Nah, lebih. Aku lebih. Aku akan selalu bilang ke teman-teman kayak keep going, keep going, uh, don't stop, keep going. Nikmati prosesnya karena memang harus berproses dan tidak mudah dan tidak singkat. Jadi enjoy the journey. Perjalanannya nikmati aja. Misalkan menang, kalah, biasa, mungkin nikmati terus prosesnya, keep going, dan jangan menyerah. Terakhir, uh, pengen dong, mungkin Sobat selopos ataupun pemirsa semuanya, pengen uh. lihat kalian dance dong. Kas. Bisa nggak Apa, mas? <laughs> ya, ya, apa, part apa, apa ya. waktu ini, waktu dance tradisional, lingserongi boleh? <lisaki> <g applica> <gipa aí> Pak Gwe, Apa gitu di depan? Pa ya? pa Siapa? kalian berdiri aja ya, berdiri aja. Oh, okay. satu, 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 Berdiri aja. Masih aman ya? Masih aman? masih aman. kan? Oke. Ya? Oke, okay. okay. masih aman. Yes. Okay. Coba ngelihat. Satu-satu aja, satu-satu ya. dulu ya, Alfaqe atau boleh, boleh. Kak Dwi Ini dah penampilan Alfaqe. <gipa> Musiknya. Terus

go, o. 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 Bum. 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 go, Seru banget ya, kita di segmen pertama, eh di segmen pertama, di episode pertama sisi lain membahas mengenai dancer. So, kalian ada Instagram atau apa gitu yeah. eh, dari USDS uh -huh. juga boleh? Nanti akan disematkan di bawah ini, yep. ya, dari saya, siapa dulu? Alfaki, Alfaki, saya Instagramnya @alfaki. At Alfaki, nggak pakai yeah. titik underscore, oh, al underscore, hmm. F, A, A, H, I, H. Oke, mm -hmm. yeah, dan aku @twipow. underscore AC, dan jangan lupa cek Instagram, UGC, @urbanstepdancestudio yes. Dan Instagram saya dong. Indra underscore <tuk> Thank you ya kebersamaannya di episode pertama sisi lain dan jangan lupa buat penonton semuanya dan juga sobat solopos like, comment, subscribe di channel YouTube-nya Radio Solopos. Yuk, kita masuk di dalam. Kita mau jalan-jalan mumpung ada latihan ya. Yes. Okay? Thank you Kak Dwi si. thank you juga si. si. Kak Alfaqih dan kita masuk bareng. Oke oke okay, okay, okay. boleh. Kita room tour. Room tour. Let's go. So.